Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita nak tengok laba-laba, tengok tu. Pasal ni. Banyak dia punya sarang laba-laba kat situ. Banyak pokok yang kena serangan laba-laba ni. Saya tunjuk kejap. Ni pokok ni nampak daun dia makin kurang bila banyak laba-laba. Sarang dia penuh situ. Dia macam labah-labah tapi tu sarang dia nampak. Situ. Atas-atas daun ni semua ada ni. Ni semua sarang labah-labah ni. Ini semua sarang labah-labah penuh. Kebanyakan pokok ada, kalau tengok pokok dah daun dia mula kurang tu, biasanya banyak laba-laba. Ni pun saya dah bersihkan sikit. Mana saya nak tunjuk lagi. Okay. Ni tengok ni, nampak kat sini ni penuh ni sarang ni. Ni sarang laba-laba semua kat sana ni. Okay, apa yang kita perlu buat adalah kita just spray je. Macam ni. Ni ada laba-laba. Spray, tapi saya guna kat spray ni. Tapi sepatutnya guna spray yang water base. Yang air H2O tu. Supaya lebih selamat sikit lah. Tapi saya sebab PKP ni tak ada lain. Laba-laba dah makin banyak. Saya spray juga lah. Tapi kalau boleh spray waktu petang sikit. Petang ni nampak berangin pula ni. Kalau pakai spray yang water base tu, boleh spray banyak sikit. Yang ni saya takut-takut jugalah. Kita spray gitu. Kita tengok tempat-tempat yang ada laba-laba tu. Macam dalam ni hari tu penuh ni. Patut saya cungkil satu persatu ni dalam ni. Kita spray petang-petang ni, dia dah tak ada angin tu, okey lah. Dalam ni pun dah kurang sebab saya dah 2 kali spray dah ni. Hari tu saya lupa nak spray. Saya lupa nak ambil video. Biasanya kalau daun dia nampak berhimpun banyak-banyak tu kan. Ini antara yang teruk hari tu ni nampak ni. Tak nampak sangat situ. Okey. Tu. Dia akan himpun daun-daun mati tu, dia pun setempat. So kita spray gini lah. Laba-laba ni dia akan matikan ranting ni. Daun-daun ni dia akan himpun. Dia akan mati. Okay, kalau boleh guna spray yang ni lah. Yang water base. Ini pun saya spray kawasan-kawasan gini lah. Petang-petang. Takut nyamuk lah. Ni pokok-pokok saya yang kecil lah. Pokok saya yang kecil-kecil ni, yang mininya. Saya tunjuk sikit. Tak siram air tu, nampak tak segar lagi tu. Tak basahkan lagi. Ini tak tukar pasu lagi. Okey. Itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe YouTube channel Dr. Pokok TV dan juga Seni Bonsai TV. Sekian, terima kasih.